kami sekarang berada di PRJ 2022 Pekan Raya Jakarta. Kenapa kami kesini? Iseng aja, ya, nggak ngapa-ngapain hari Jumat, santai-santai. Jalan-jalan aja ke PRJ, kenapa tidak, ya? Karena ini event yang sudah 2 tahun tidak diadakan karena pandemi. Nah begitu buka lagi PRJ, ya Allah ramenya. Nah sekarang di PRJ ini rame sekali, luar biasa. Parkiran penuh, isinya kayak gini nih, orang masuk semua nih. Orang masuk banyak sekali. Ini baru dari pintu yang ini, belum pintu yang lain-lain. Nonton video ini sampai habis karena terakhirnya seru. Yang kita nggak tahu terakhirnya seperti apa, tapi kami bikin seru. Yuk. Karena ini channel Mobi yang berkaitan dengan otomotif, kita mampir hanya ke bagian yang otomotif-otomotifnya saja. Ini ada beberapa brand motor di sini. Ini Honda yang depan mata. PRJ ini di tempatnya IMS ya, yaitu di ini apa namanya, Jexpo Kemayoran. Tapi ini kayaknya lagi ada keramaian. Modification corner. Genuine partnya juga dipajang di sini. Terus seperti biasa di waktu di pameran tiap negara tuh kami selalu melihat ini nih. Motor yang direbahin. Emang buat foto, ceritanya lagi rebah belok begitu. Ini pengen lihat African Twin ya, African Twin CB150. African Twin di mana ya? Oh, itu dia. Nah ini nih, ini automatic dual clutch DSG, bisa manual juga tapi dipencet-pencet manualnya. Nih ya, motor laki, cuma nggak ada koplingnya dan nggak ada shifternya di bawah situ, kosong aja udah. Agak aneh gitu megangnya, nggak ada ininya. Boleh dudukin nggak sih? Boleh ya? Boleh kali ya? Gak ada koplingnya, aneh. Ini ada kayak kopling tapi nganga begini. Tombol-tombolnya banyak loh, asik. Nih ya, nih. Netral drive-nya di sini. Bisa otomatis, manual. Shifting-nya tuh ada di nih, di bawah nih. Ini minus. Ini plus-nya di depan. Plus-nya di jari. Telunjuk. Tintin. Asik banyak tombolnya. Perasaannya naik motor laki tapi matic ya. Yuk kita lihat yang lain yuk. Ini juga lagi populer nih. Namanya apa ya? Treble. Yamaha semakin di depan. Ini penjagaannya cukup ketat di sini. Hai, enggak Mbak, mau lihat-lihat aja. Ini nih, nih. Ini simple tapi keren. Suka deh Yamaha ini nih. Yamaha apa namanya? SR. Lupa, XSR, XXS, XSR, XSR. Ya, boleh dibantu. Ya, enggak, lihat-lihat. Ya, enggak apa-apa. Fazio, hampir Vespa ini. Ini katanya irit ya? Ini sudah Blue Core. Oh, Blue Core. Motor aneh-anehnya ada apa? Ini yang terbarunya tadi. Oh, ini ada modif-modifnya nih? Ya, itu sudah di custom. Oh. Fazio custom. Kalau ngelihat motor gini ya, selalu inget Mas Wahid. Om, talangin om. Oh iya. Enggak, harus turun suspensinya dulu. Oh gitu dulu. Caranya ya. R15 ini berarti 1500cc. 150cc. Iya. 1500. Ya kali aja 1500. Nah, karena ini Yamaha tentu ada alat musik. Boleh coba drumnya? Pengen dari dulu drum listrik, pernah punya cuma salah beli. Enggak salah beli deh, hadiah ulang tahun seperti itu. Terus sekarang nggak tahu taruh di mana. Bunyi karet bisa bunyi ya? Asik juga.
nih simbal. Udah nggak bisa. Kalau ini keyboard sekarang, yang dulu saya punya PSR 900. Warnanya silver. Iya, kok tahu? Iyalah, saya kan orang Yamaha. Oh iya benar ya. Iya. Ya senang nih. Ini bisa dicolokin mikrofon, terus bisa ganti suara kita jadi suara cewek. Eh. Ini Mas, muter lagi. Kasih ya Mas. Salah satu brand favorit kami untuk motor, Kawasaki. W800 nih, waktu itu kita pernah pinjem. Udah makin keren loh sekarang dengan begini-gini nih. W175. Ini nih. Ini menarik nih. Iya. Ini elektrik loh nih. Dijual nggak ya? Ini dijual nggak sih? Iya, dijual. Berapa duit? 20, sekitar 20. 20? Saya bisa pakai? Hanya untuk usia 8 tahun ke bawah. Alah! Lucu ya? Motor trail. Seru sekali ya? Pakai motor beneran soalnya. Ada pindah giginya juga lagi. Ini di PRJ ini mata dipenuhi dengan brand-brand, banyak sekali brand yang nempel di otak kita, sehingga begitu nanti kita ngeliat lagi kita inget, oh pernah lihat brand ini, cobain lah, beli di toko, oh pernah lihat brand ini, gitu. Itulah. Ini juga nih gaya Vespa nih. Vespa belum kesampaian nih nyobain ginian. Kawalin aja om, ntar bisa test ride. Iya, nggak kesampaian-kesampaian. Kan nyoba. Yang elektrik mana ya? Ada ya waktu itu ya? Itu ya? Ya enggak, ini beda Italjet ini. Karena bentuknya begitu, aneh, keren gitu loh. Itu nggak ada motor tesnya tuh? Ada motor tesnya? Waktu itu kan udah tukeran nomor. Lah si om gendut tuh pasti. Ini elektrik ya? Ini bisa elektrik. Range-nya berapa ini? Ini bisa 65 kilo. 65 kilo. Standar sih motor-motor listrik segitu ya, jaraknya ya range-nya. Baterai bisa dicabut. Jadi ngecas bisa bawa baterainya ke dalam ruang. Iya, iya. Iya. Tanya harusnya kita nyoba-nyoba motor ginian. Yaudah Mas, kasih ya. Nelly. Twin, V-twin. V-twin tapi kecil. Oh, langsung jalan. Tepuk tangan buat kita. Ini berapa cc? 250 V-twin. Ada denger suaranya. Lagi syuting ya? Mas Tami, aku lagi ada 3 orang. Aku suruh kasih cara mengendari motor. Cara apa? Cara mengendari sepeda motor. Dari mereka bertiga, satu pun tidak ada yang menggunakan helm. Ya Allah. Gimana itu? Omelin. Ya Allah. Apa cara mengendarai motor itu? Cara mengendarai motor itu pertama punya motor. Ya, punya motor. Yang kedua punya helm. Bagus. Yang ketiga apa ya? Punya SIM. Nah ya, habis itu belajar di komplek. Sudah belajar semuanya motor. Habis itu belajar apa? Habis itu ya pokoknya pelajari semua peraturan, jangan dilanggar, jangan melawan arah. Dengar dulu, jangan melawan arah. Melawan emak gimana? Boleh apa? Lawan emak? Apa? Lawan emak boleh gak? Lawan apa? Lawan emak. Emak juga boleh, dosa. Durhaka. Enak. Tinggal di saringannya dibuka lagi. Iya. Ini kan ada katalis. Iya. Nggak apa-apa, biar ini udah cukup ini. Coba riding positionnya, om motor. Coba.
Ini dia. Boleh juga nih. Ininya, fitwinnya. Iya, iya, iya. Ini panas kan nih? Iya, harus. Dia sudah menggunakan mesin fitwin. Jadi dia keren. Suaranya itu loh. Suaranya empuk, emang. Iya. Rp12.000 ini ya? Iya, ada limiter. Limiternya Rp9.000? Iya. Geli, geli. Iya, geli. Geter. Limiter nih, nih, limiternya tadi di Rp9.000. Limiternya Rp9.000. Limiternya Rp9.000, RPM maksimumnya Rp12.000 di sini. Ini suaranya karakternya beda nih, Vi. Ini inline tapi 2 silinder. Iya, 2 silinder, coba. Kita bedain sama. Coba. Tapi lebih enak. Enak ini asik nih. Pekan Raya Jakarta ini pertama kali diselenggarakan itu adalah tahun 1968. Sudah lama sekali, lebih dari 50 tahun yang lalu. Nah, awalnya itu di Monas. Oke, kami pernah ke PRJ dulu di Monas waktu kecil. Nah, sejak tahun 1992 pindah ke sini ke G Expo. Ya, ini lebih luas dan nggak mengganggu taman-taman Monas sih, bagus juga. Tapi dulu kami waktu kecil pernah mengalami PRJ yang di Monas. Enggak, lanjut lagi. Di sini ada kereta-keretaan. Lokomotifnya itu adalah L300. Mitsubishi L300-nya, keretanya ada 1, 2, 3, 3 gerbong. Buat muter-muter. Dipenuhi dengan brand lagi. Brand. Semua brand. Karena nggak ada motor-motoran lagi ya? Ada gensetnya dong. Buat apa nih genset? Buat lampu-lampuan ini. Kenapa nggak ngambil power dari mobil ya? Pengen naik deh. Helm sekarang tuh banyak meriah gitu ya. Meriah gitu. Nah ini nih. Helm lagi. Oh, Honda lagi udah. Udah sampai Honda lagi. Kita masuk ke hall A ya. Nah, hall yang sebelah kiri itu hall apa? B. Hah? BC itu nggak ada otomotifnya. Jadi kita masuk ke hall A. Kelihatannya ada mobil-mobil tadi. Ini banyak motor-motor komplek. Bentuknya udah semakin keren ya. Bentuknya semakin keren. Udah nggak kayak motor komplek lagi dia. Gelis. Berapa kali? Kok plat biru? Plat biru? Ya, berarti udah berhasil ada yang plat biru. Gelis. Iya. Gerobak listrik. Gerobak listrik. Asik juga ya, elektrik udah plat biru. Udah bisa plat biru ya sekarang ya? Udah, Pak. Plat biru. Hebat. Ini? Ini buat di komplek, Pak. Buat resort. Oh, buat resort? Iya. Ada motor apa aja, Om? Banyak. Itu kalau yang launching besok tuh. Kurusan. Hah? Kurusan? Ada, iya. Ada yang launching besok? Iya. Motor apa? Itu ya. Boleh dibuka dong kan videonya boleh. Hari ini. Boleh. Mana yang launching? Yang ini mana? Lah. Yang mana? Ini. Dev motor. Berapa cc? 250. 250, kemarin juara 3 Mandalika Moto3-nya. Oh, dia ya? Iya. 250 single silinder. 250 single silinder, depan belakang ABS, injection-nya merek Bosch. Nah, itu yang nekatnya sama 250. Berapa ABS duit? Depan belakang. Harganya 63.250. 63.250. Yang nekatnya lucu deh kayaknya. Single silinder, lucu-lucuan. Iya, lucu-lucuan. Lo ada ini juga, UTV juga? Iya, ATV juga. Coba lihat. Gila, ternyata ada UTV segala. ATV nih ATV-nya. ATV-nya 4x4 lagi? Ya, kok. Ya. 4x4 nih. Lucu ya, gede nih ATV-nya. Ini berapa duit? 134 juta. Tapi nggak boleh di jalan umum ya? Iya. Nih ngegasnya bukan di twist, tapi dipencet. Betul, sama kayak jet modelnya. Iya. Oh, ada di vlog? Udah di vlog, kan? Depan belakang apa tengah? Tengah. Nah. Keren. Ini nih, 1000cc lagi nih. 1000cc, 2 silinder fitwin. Loh, pintunya suicide. Kayak mobil Batman.
Eh, nanti orang ngamuk ini indoor ini. Maju lagi nanti. Enggak, OP. Posisi PD aman. Ya, waduh, moge. Ada modul 2. Yang ini eco, yang ini sport. Nah. Double steering 4 kali 4 di vlog juga sama. Di vlog tengah, depan, belakang, nah, luar biasa. Ini pertama kan ini two wheel. Ya, yeah. Ini two wheel. Iya, ini four wheel. Nah, dia ketutup semua bannya tuh. Oke. Okay. Lockernya ada di depan. Nah, oh, locker depan. Ya. Oke. Okay. Belakang juga bisa di-lock kan? Iya. Apa full lock kalau belakang? Selalu lock enggak? Selalu lock ya kalau dipasang itu. Oh, berarti emang harus di medan yang licin ya? Iya, emang karakternya buat yang ini. Matiin Om, nanti orang pada mati Om. Siap. Ini kalau misalnya enggak tahu cara buka pintu bisa lewat bawah sini juga. Iya. Ini biasanya jual ke mana? Yang ini hobi sih biasanya. Kalau enggak perkebunan ya pertambangan, sama oh. Yang hobi gitu. Hobi yang militer juga, militer bisa. Militer ada ya? Independent tuh dia pakai gardan tuh. Mesin sih, mesin motor 1000 cc nih. Betul, mesin pitwin. Dua silinder, tapi dia udah waterproof semua, aman buat offroad nih Om. Kerendam juga aman. Iya ya. Wah, ini ada ini air filter. Udara, Om. Berarti kerendamnya segini lah ya? Iya. Seru punya ginian. Kayak kalau kita punya perkebunan, kita punya kebun, ya, ya, perkebunan apa gitu, bikin trek beginian, nah lucu tuh. Lucu. Emang kapasitasnya di medan-medan kayak gitu, Om? Mm-mm. Oh iya. Dia bikin ginian juga, baru ingat. Lucu ya, kayak jangkrik. Silakan Om. Iya. Iya. Ini sepeda. Listrik? Listrik. Motor listriknya mana? Oh, depan. Ya, di depan. Ini sepeda front wheel drive. Wah. Front wheel drive sepedanya. Pedal asis. Jadi dia harus muter dulu ya. Harus muter dulu baru dia muter. Gas sih yang di kita. Oh, gas dia. Gasnya di sini. Iya, iya, iya. Bisa juga pakai pedal asis. Oke. Okay. Kalau dia enggak mau capek, digas aja. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini prototype. Ini buat ngangkut apa sih? Untuk dagang. Kalau ini lebih dikhususin buat dagang langsung sih. Biasanya yang bersih-bersih aja atau yang udah yeah. Jadi. Ini joknya Xenia ini. Betul. Iya, pakai. Iya kan? Benar ya? Iya. Lampunya juga lampu Honda. Lampunya Honda. Ini lampunya lampu Honda. Iya, 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 iya. Kita bikin sendiri sih, Om. Iya, iya, mantap deh. Oke, okay, good luck ya. Siap. Terima kasih. Udah lama enggak sepedaan ya? Hybrid bike area. Apa itu hybrid bike? Nah, gini loh. Ini sekarang hari Jumat nih. Hari Jumat sore-sore pasti macet sekali. Sangat macet. Nah, paling enak pulang itu nggak pakai mobil. Paling enak dari tadi kan kita ngeliat roda 2 terus sih. Paling enak tuh pakai yang roda 2. Nggak kena macet nyelip-nyelip. Mendingan kita beli aja. Ya? Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Omobi, dan Mes Mobi, apabila belum berikut dengan tombol cekan. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami, yaitu Instagram. Video lanjutannya akan ada setelah video ini. Terima kasih telah menonton.